Baik, kami informasikan pada hari ini pencarian operasar laka penanganan khusus di Sungai Barame melibatkan kecelakaan kendaraan. Tiga korban berhasil ditemukan seluruhnya pada hari ini. Korban pertama atas nama Johan ditemukan pada 12.20, kemudian korban kedua Alexander Christos pada 12.25, dan pada 13.00 korban atas Parisman ditemukan dalam kondisi meninggal di tempat dan lokasi yang hampir dekat antara 5-10 meter dari titik jatuh kap mobil tersebut. Seluruh korban saat ini telah dievakuasi oleh seluruh gabungan dan telah dibawa ke rumah sakit M. Jamil guna korban visum dan untuk kemudian diserahkan pada pihak keluarga. Dengan ditemukan seluruh korban, operasi laka khusus di Simpang Barame dinyatakan dihentikan dan seluruh gabungan dikembalikan ke tempat masing-masing. Laporan selesai. Jangan.